Sama nih. Kang Dani tuh yang ada tuh yang beda. Ini mah soalnya gini. Jadi sistemnya seperti tadi emang gitu. Apa perbedaannya? Jadi rasanya kalau ini sistemnya kalau kan ini kalau ini disalurin ke sini, pegangin sini terus itu jadinya keras seperti cepat ngalirin cepat. Kalau di Mang Dani kan pasti anggar gitu setrum hari. Ini enggak jadi kayak yang jalan gitu sistemnya. Jadi rasanya apa? Rasanya nyos. Dan bahayanya tuh bisa ngukir deh. Hahaha. Kalau semuanya hanya luas terus ininya ini bisa semuanya. Jadi gini kan, kalau semuanya kita dipijit ini, enggak. Ini yang akan konsekuensi kan urat saraf bengkak. Yang tadi peredaran darah per milim per sekunder karena dipijit. Kalau ini dialiri dengan sistem ini, si yang kotoran yang mengalami darah ini dialirkan. Kepaham nggak ya? Kepaham nggak? Enggak ada yang kepaham. Terus atau apa namanya asam urat atau apa ini? Justru di titik saraf di. Tetap lu. Mangkat tunggu sila gerak. Iya sirahna ke bawah. Gunung dia. Kalau segini jadi kecil. Oh, dua kecil kecil berarti. Tapi karena kalau semakin tadi mana? Enggak, karena fokusnya ke sini. Gimana ambu? Entah sih. Ya. Udah, kan cuma nyoba. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas, keluarin. Kemurian lah, rasa keluarin. Sekarang cabut. Tarik nafas. Sekarang bedain rasanya di kaki sama di tangan. Lepas. Pegang buat tangan. Nah. Jangan pelantai, jangan pelantai. Empel, ya. Sumber atapan gontong macam nyano dijaga nate ku bogo bodas dua sampai aki aki saya nama tahun yang namanya udutnya awas. Jadi yang namanya di Gunung Ciremai itu ada yang namanya disebutnya Situhiang. Situhiang ini terdiri intinya lumpur hidup yang bisa menarik ke benda apapun gitu kan. Contoh waktu pernah kejadian waktu itu pesawat jatuh di pas
di situ yang itu sampai sekarang kan udah nggak ada gitu kan. Itu letaknya kira-kira di mana? Itu letaknya sebenarnya nggak jauh dari desa saya, tinggal ke atas saja gitu kan, berarti datar Pakidangan. Setelah Pakidangan itu baru yang namanya Situ Hiang tersebut. Pernah kan itu, Mang? Atau mah, alhamdulillah entas. Entas kuma tempatnya. Ya disebutnya tempatnya ya sunyi gimana ya? Intinya sok ngeruhkeun batur eta. Oh, kendaraan batur gitu. Intinya ngitian pisan deui. Jadi suasana di sana itu sebenarnya nggak bisa dilampaui oleh orang. Karena apa? Ada titik-titik tertentu di mana tanahnya itu sangatlah labil gitu loh. Seperti kalau kita pijakan kaki itu kan lumpur tersebut akan menghisap kaki kita gitu kan. Tapi ya ada sih jalan satu-satunya, tapi itu pun harusnya dicarinya pas waktu tidak ada musim hujan. Di sana ada tempat yang kering buat berjalan. Ada cerita apa aja, Mang, di situ yang? Ya, banyak lah. Seperti pemonyetan. Di sana sebenarnya bukan monyet yang ada, tapi rangkai monyet. Itu yang mati kedinginan dikarenakan di sana berarti pelepasan nyawa. Bukan pesugihan, jadi di sana suhunya itu ekstrim. Binatang apapun lari ke sana pasti mati. Ya disebutnya belut putih itu cuman gambaran dan khayalan gitu kan. Padahal intinya kalau belut putih itu kita gambarkannya ya peralon lah intinya gitu kan. Peralon kan putih gitu kan. Ya bisa mungkin di ambil airnya, diambil apanya, sekarang juga udah ini kan rusak kan alam, mata air sudah nggak ada lagi. Biasanya musim hujan kita banyak air melimpah gitu kan, ternyata air nggak ada, kemana larinya gitu kan. Balik yang jelas harus dikembalikan lagi ke perjalanan awalnya gitu kan. Intinya tali paranti itu harus diadakan lagi. Intinya sedekah bumi, acara sedekah bumi, atau intinya kita harus lebih bersyukur, bersahabat dengan Allah, bersyukur, tingkatkan lagi pola kehidupan. Kita banyak menanam, kita banyak. Kalau mitos Gunung Ciremai saya nggak bisa saya ceritakan. Cuma entas mau tanya mah. Sebenarnya ada hal-hal ceritaan yang kayak gitu, tapi saya tidak mau bercerita dikarenakan tidak diperbolehkan untuk diceritakan umum gitu. Umum sementara. Intinya saya tetap dari di pendirian yang tadi, saya enggak bakalan cerita tentang apapun cerita itu karena tidak diperbolehkan untuk diceritakan. Diperbolehkan sama siapa, Mang?